Hai semua, jadi kali ini aku lagi mau hunting home decor. Jadi tempat ini lumayan populer di Instagram. Namanya itu adalah Mill and Bay. Jadi dia lokasinya ada di Jakarta Timur. Nah, aku lagi mau hunting ke sana karena di Instagramnya tuh kayak lagi banyak promo diskon. Dan ada beberapa item yang aku emang naksir. Jadi sekalian daripada kayak mesti gojek, aku pengen lihat langsung barangnya dan juga pengen lihat-lihat langsung kayak apa sih dalamnya. Dan aku pernah sekali ke sana dan itu menarik banget. Jadi aku kali ini pengen ajak kalian untuk lihat-lihat langsung. Jadi kalau selama ini misalnya cuma ngeliat di Instagramnya mereka, kalian bisa lihat live langsung hunting bareng sama aku. Jadi nonton sampai habis vlog aku dan jangan lupa di subscribe channel aku ya. Nah, lokasinya tuh nggak gede sebenarnya, kecil, cuma dalamnya tuh menurut aku pemilihan layoutnya tuh bagus, jadi kayak di Bali-Bali gitu. Sebenarnya tujuan utama awal aku kesini itu aku lagi hunting kursi santai dari rotan dan ada di instastory mereka tuh lagi pada sale, jadi aku pengen lihat-lihat dan milih langsung. Kalau misalnya lihat langsung kan kayak lebih apa ya, lebih ada kepuasan tersendiri gitu. Kita bisa cobain duduk dan juga pengen tahu bahannya kayak gimana, duduk rasanya kayak gimana. Jadi sekalian cuci mata juga, lagi ada barang-barang sale apa lagi sih di sini? Nah, selain barang-barang dekor rumah, di sini juga ada jual aksesoris-aksesoris yang kayak dari kayu-kayu dan batu-batuan gitu, yang kayak etnik-etnik gitulah. Terus di sini juga ada jual topi-topi gitu, kayak topi-topi dari anyaman, topi fashion, dan juga kayak topi untuk ke pantai. Jadi bener-bener Bali vibes banget sih menurut aku sih. Kalau misalnya ini tuh kayak seperti bisa untuk ditaruh di meja makan, untuk tatakan piring, tatakan tableware gitu. Tapi juga sekarang banyak orang yang mendekor rumah dengan menempel ini di dinding, kayak ada beberapa lingkaran ini untuk ditempel di dinding untuk dekorasi. Terus yang aku suka juga di sini tuh banyak ngejual kayak tempat-tempat keranjang gini, bisa ditaruh buat laundry bag atau juga bisa taruh barang-barang gitu di ruang tamu, jadi nggak berantakan kan? Iya. Pohon depan rumah. Biar apa? Lucu aja itu kan, apa sih, pajangan apa pot ya mas? Iya. Kan bisa dimodif pakai tanaman yang lambat itu, yang du. Tapi ini berat loh. Berat. Ya. Doang. Buat ngapain sih? Ya diskon aja sih, jadi pengen. Tapi nanti bukannya lucu ya kan buat aksesoris gitu. Hah? Ini pohon deket rumah kita begini pohonnya. Ya, terus cocok, itu kan dong. Pohonnya kan setengah-setengah nama tetangga punya, gimana? Aku mau ah. Papan 90. Satu warna ya? Iya. Berapa harganya? 350 deh. Mau yang?
Emang gue tuh pakai kamera. Hah? Ini lebih kecil dari sofa kita sih. Kalau yang bulat berapa? Kalau yang ini 3,5, ini yang 450. 390. Yang ini aja deh. Ini aja. Yang mana ini? Aja. Ini. Ini baru datang ya? Iya. Masih hangat. Masih apa? Masih hangat. Kayak makanan ya. Nah, aku jadi tadi abis dari Meal and Bay dan aku pengen sharing ke kalian. Aku tuh belanja apa aja sih dan sedikit shopping haul ke kalian. Jadi yang pertama yang aku beli itu adalah bangku santai dari Rotan yang harganya menurut aku good deal banget. Aku beli tuh dari harga 690 diskon jadi cuma 300.000. Dan bangku rotannya itu menurut aku cukup bagus dan barangnya tuh stoknya waktu pas aku pergi sih masih banyak. Jadi aku bisa pilih yang terbaik. Terus udah kayak gitu dia juga kayak dapat cushionnya gitu, dapat bantalan bawahnya yang which is good deal gitu menurutku. Jadi dari dulu tuh aku pengen banget punya bangku santai untuk di balkoni aku supaya bisa duduk-duduk santai ngelihat taman di depan, karena kan kita saat ini lagi di rumah aja. Jadi aku pengen pastiin bahwa aku nyaman di rumah gitu. Jadi pengen sedikit dekor-dekor, jadi akan banyak konten-konten dekor rumah lainnya. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like dan di komen ya. Terus yang kedua itu aku ada beli, sebenarnya ini bukan pot, ini tuh bird nest. Jadi biasanya digantung di pohon, bukan untuk fungsional tapi untuk dekorasi aja, lucu aja gitu, kayak ditaruh di depan rumah. Ya nggak mungkin juga kayaknya burung mampir kesini sih karena bolongannya juga agak kecil. Cuma ini good deal banget. Materialnya ini nih berat ya, jadi nggak enteng, jadi kayak full tanah liat dan banyak ukirannya. Ini aku beli, aku nggak tahu harga aslinya berapa, tapi aku beli cuma 50.000. Selanjutnya yang aku beli ini dia. Nah, ini sebenarnya bisa untuk gantungan baju atau bisa untuk kayak anduk gitu. Tapi aku kemungkinan besar aku pengen bikin ini tuh jadi dekorasi sih. Jadi kayak buat taruh pohon-pohon gitu, lucu. Nah, ditempelnya juga bisa vertikal atau horizontal kayak gini. Nah, terus bisa model begini, begini. Jadi ini unik sih. Selanjutnya aku juga ada beli karpet. Jadi karpetnya ini kayaknya barang baru dia. Jadi aku beli harganya nggak promo. Kalau nggak salah aku beli sekitar 350. Dan peruntukannya aku taruh buat di depan sofa. Jadi kayak lebih estetik aja gitu. Karena aku suka banget tuh yang motif kayu-kayu rotan gitu mix sama white. Jadi menurutku kayaknya mungkin hilaf juga ya, kayak aduh pengen banget beli. Dan sampai saat ini sih cukup kepake, aku suka jadiin itu sebagai alas foto juga karena menurutku cantik gitu. So kalau misalnya kalian suka aku bikin video home decor atau shopping haul peralatan rumah dan dekorasi, kalian bisa like video ini dan jangan lupa di komen kalau misalnya kalian ada suggestion tempat-tempat dekorasi estetik atau yang menjual peralatan rumah tangga yang menarik yang bisa aku kunjungi. Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Bye bye, sampai jumpa di shopping haul berikutnya.